Kasus pidana ujaran kebencian juga merebak di Kabupaten Bungo. Seorang pemilik akun Facebook bernama Desra Putra dilaporkan ke tim cyber Polres Bungo karena diduga telah melakukan penghinaan terhadap Bupati Bungo Masyuri. Kata-kata penghinaan tercetak jelas disertai gambar bupati di akun tersebut. Laporan ini dibenarkan Kasat Reskrim Polres Bungo AKP Afrito M. Macan. Kasus dilaporkan oleh sejumlah warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Menggugat. Pengusutan kasus masih berjalan. Sejauh ini polisi telah memeriksa 2 orang saksi. Namun polisi belum dapat menyimpulkan karena akun tersebut kini telah dinonaktifkan. Informasi dalam tahap penyidik, jadi kita masih mencari petunjuk dan alat bukti. Sejauh ini sudah berapa orang saksi? Saksi yang kita periksa sejauh ini sudah 2. Jadi dari 2 itu juga kita masih mengarah untuk melakukan pembuktian akun tersebut, akun siapa, yang mana Pak penyidik di sini ada beberapa hambatan, yang mana akun tersebut sudah dinonaktifkan sama pelaku. Sejak kapan? Arif Rizal, Jambi TV.